Sementara itu, pemirsa, warga korban banjir di Cirebon, Jawa Barat terpaksa mendirikan tenda di tepi sungai. Karena banjir luapan sungai Panguragan ini merendam pemukiman warga hingga setinggi 60 cm. Lima kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir hingga ketinggian 60 cm. Warga terpaksa mengevakuasi barang-barang dan perabotan ke lokasi yang lebih tinggi. Kecamatan Panguragan merupakan salah satu titik terparah banjir yang merendam wilayah barat Kabupaten Cirebon. Bahkan empat desa di Kecamatan Panguragan, tinggi air mencapai 120 cm. Dalam mati di tengah tuh, kasur-kasur seperimbat juga kalem semua. Kantor BPBD Kabupaten Cirebon untuk meminta beberapa unit tenda untuk pengungsi yang saat ini ada di Panguragan Kulon. Saat ini petugas gabungan tengah menyiapkan tenda darurat dan bantuan lainnya untuk masyarakat terdampak banjir. Intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya sejumlah sungai menjadi penyebab banjir yang melanda pemukiman warga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan.